Tahan tumbah kayaknya. Nah, luar biasa mbah nih. Oke. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan gue share semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat hari ini. Oke, di video kemarin kami Goes menaiki puncak Gunung Keramaian dengan jalur yang lumayan seram, sehingga kami menyebutnya jalur gendruwo saat itu. Kali ini kami akan mencoba turun dari Gunung Keramaian di episode ini untuk mencari jalur yang lebih enteng dan aman untuk turun. Tapi ternyata kami menemukan jalur yang juga tidak kalah seram dan sadis dari jalur kita naik sebelumnya. Oke, saksikan saja keseruan video Goes kami ini. Semoga terhibur. Selamat menyaksikan. Training lari di Pertasi pulang ini, nah ambiar hari ini salah kostum. Kita turunnya lagi mbah, hati-hati mbah, batu di bawah gelundung, hati-hati ikut gelundung mbah, ini sangat licin treknya. Hati-hatian. Mantap. Selamat. Luar biasa, Mbak. Aduh, Mbak. Kenapa kesini tadi, Mbak? Salah mongsong. Salah mongsong. Sampai kami di titik ini, kami melihat ada jalan setapak di sebelah kanan, dan kami coba cek apakah bisa untuk kita turun
jalan ini. Ternyata setelah kami lihat di depan, memang benar ini bisa dipakai untuk kita turun. Oke, selanjutnya kita turun di jalan ini. Bantu Mbah kayaknya. Nah, luar biasa Mbah. Sudah susah gitu nggak mau dibantu. Nah, mantap. Oke Mbah, ya. Oke. Aduh. Ya. Nah, stop dulu situ. Mantap. Makin banyak nyamuk makin mantap. Mana Danu? Danu mana nih? Danu. Lencer aja kah? Banjar. Oke, Mbah. Hati-hati. Tuh. Eh, bekas gali emas nih, Mbah. Wis. Hati-hati, Mbah. Lubang-lubang sumur bekas penggalian emas oleh Bicin. Wow. Bicin ini mah hati-hati. Hati-hati Mbah, licin Mbah. Hati-hati Mbah. Aduh. Ini kameramennya yang jatuh malahan. Luar biasa. Oke Mbah, yang penting sampean selamat Mbah. Oke. Jalur live foto ya Mbah. Oke, trek turunnya nggak kalah sadis sama naiknya. Sistem silang. Sistem silang. Gak dapat kita bahas. Luar biasa. Sangat luar biasa. Bah, bah. Oke. Lanjut lagi Mbah turun bawah sana. Yuh. Allahu Akbar Mbah. Hati-hati Mbah. Gearnya sampai kepentok batu. Aman. Hati-hati Mbah. Cari pijakan yang aman. Awas. Oke. Iya.
jalur ini treknya sangat licin dan berbatu. Juga banyak akar-akar pohon di sini sehingga perlu ekstra hati-hati agar kita turunnya aman dan selamat. Lumayan menghinggapi telinga. Habis lagi kayaknya nih turunannya. Tadi mbak awas. Awas, pelan-pelan mbak. Oke, ya aman. Kita lanjut lagi. Kita turun ini cuaca juga mulai hujan lagi, akan semakin tambah licin trek ini sepertinya. Sampai mbah nggak berani digoes nih, jalan kaki dorong aja kata mbah, daripada oke mbah, hati-hati mbah. Hati-hati mbah. Ya, jangan ngambil jalan yang lain, di tengah itu aja mbah, nggak apa-apa mbah. Ada undakannya mbah. Ya, bukan mbah. Mas mbah. Hati-hati. Aman mbah. Lempoh hari ini.
Hati-hati. Licin. Ada di dari kandang. Oke, kita buka dulu kandangnya. Gampang lewat di sini. Nanti kita kembalikan. Oke, kita sudah keluar dari batasan desa Batu menuju ke Tehari. Alhamdulillah dengan perjuangan yang melelahkan kita bisa kembali pulang dengan cari jalur. Alhamdulillah dapat jalurnya untuk turun. Dan kita akan balik kanan. Oke, sampai bertemu di video-video yang lain di channel Avian Blue Sukat. Ciao.